bertempat di Polres Metro Jakarta Timur, Kapolres Kombes Pol Tony Surya Putra apresiasi para anggota TNI yang telah berpartisipasi dan bersinergi dalam rangka menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Jakarta Timur. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas sinergitas serta kekompakan dan soliditas antara TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Jakarta Timur yang sudah berlangsung sejak lama dan akan terus dilaksanakan demi terciptanya kedamaian dan ketenteraman masyarakat khususnya di wilayah Jakarta Timur. Ya, intinya menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan semua ini ya, yang sudah ikut membantu menciptakan wilayah Jakarta Timur supaya lebih kondusif ya, dengan patroli gabungan. Dan saya katakan patroli gabungan TNI Polri ini berhasil ya, artinya kalau melihat kejadian angka kriminal semacam itu efektif ini patroli ya, karena disamping pelibatan kekuatan besar, metode sip-sipan jamnya jadi nggak terlalu lelah ya, itu sangat efektif ya. Sekali lagi terima kasih ya untuk kinerja daripada rekan-rekan, sampaikan salam hormat kepada komandan kesatuan masing-masing ya. Kemudian nanti ada bingkisan lebaran, kemudian apa namanya beberapa sarung. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.